adalah selamat pagi sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini kita ada progres untuk reselling control valve PC200 strip 7 long arm. Ini sekarang lagi progres lepaskan hose-hosenya oleh Mas Agus. Nanti kita akan angkatkan dan reselling kembali. Ada kebocoran lumayan, HM-nya sudah tinggi, long arm. Kita akan reselling total. Bagian undercarriage enggak ada masalah, aman, sprocket masih tebal, cuman ada kebocoran di hidrolik sistem di control valve-nya. Nanti akan di reselling total oleh mekanik Mas Agus. Ya, kita akan coba turunkan control valve-nya. Pelan-pelan. Sedikit. Ayo semangat Mas Agus. kita buka dulu baut bracketnya. Ini terlalu banyak oil consumption-nya. Sudah saatnya untuk di reselling. Oh, ada gitu. Op. Nah. Maju ke sana lagi. Tarik sedikit deh, teman-teman. Oke, angkat. Naik. Terus, pelan-pelan. Terus, aman. Pakai pipa ya, Pak. Ano, tali mainnya. Terus. Lama, tunggu dulu. Aman gini Pak Muda? Hah? Aman ya? Aman. Oke. Tinggal pakai sana ya. Rit. Area kiri. Balas. Ah, belok ah. Terus. Terus, mundur.
pelan-pelan dulu. Ambil dulu. Nari baunya. Ini proyek Mas Agus. Ini kompensatingnya. Kompensating. Ini LS Select. LS Select